Ini Cirino nih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya, agar channel kita bisa berkembang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain. Yang penting, tonton terus video kita sampai selesai. Kadang kita jemur di bawah itu ada baginya juga teman-teman. Pertama kita melatih mentalnya biar bagus, karena kita jemurnya di pinggir jalan raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Agung Jipen Channel. Kali ini kita lagi menjemur burung-burung perkutut lokal warna dan lokal biasa teman-teman, serta perkutut katuranggan. Di sini ada perkutut kaki satu asli dari lahir tangkapan alam. Ada juga perkutut surung derajat. Ada juga perkutut kul buntut. Perkutut darengan kebak asli. Ada macam-macam teman-teman. Ini kebetulan kita jemur di depan rumah, karena kita taruh di garis-garis di depan rumah kita teman-teman. Perkutut khusus kutut-kutut katuranggan, kutut-kutut lokal, lokal warna juga yang udah gacor-gacor nih teman-teman. Jadi di sini juga ada perkutut yang kita pakai untuk lomba gacoran. Jadi kita sekalian berjemur, burungnya juga dijemur teman-teman depan rumah ini. Sekali-kali kita ngonten di depan rumah teman-teman, dan sekalian jemur burung-burung perkutut kita. Ini kita juga jemur kacar satu ekor yang sering juara teman-teman. Kita jemur di depan ini sendiri, karena kalau di belakang nanti tarung sama satunya nanti. Jadi ini sepintas saja, kacar itu jemurnya harus berpisah teman-teman. Kalau ada lawannya nanti gacor tarung nanti. Karena pinggir jalan raya ya, jadi banyak orang lalu lalang. Maklumlah teman-teman. Di sini kita perkutut lokal warna, lokal katuranggan dan gacoran ini kita jemurnya enggak tiap hari teman-teman, kan enggak mampu tenaga kita. Jadi kita jemurnya cukup seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Jadi tidak tiap hari kita jemurnya, cukup tiga hari sekali atau satu minggu sekali. Karena di sini di depan rumah ini kalau sore sudah kena panas, rumah kita menghadap ke barat teman-teman. Nih kita berjemur, saya kalian jemur burung. Kebetulan itu ada background. Nanti sore ada acara tedak cintanya cucu saya teman-teman. Mudah-mudahan nanti acara lancar dan jadi anak yang soleh ya teman-teman. Ini sebagian sudah ada yang laku. Oke. Ini kita jemurnya di jalan kampung ini. Jadi banyak orang lalu lalang. Juga ada teku corona satu buat kelangenan kalau di depan rumah kita nyantai sambil ngopi dengerin ini leopard merah nih teman-teman, split RWS.
tekurwarannya bekoi. Kadang kita jemur di bawah itu ada baginya juga teman-teman. Pertama kita melatih mentalnya biar bagus, karena kita jemurnya di pinggir jalan raya ini, tapi jalan raya kampung ini teman-teman. Tuh jalan raya kampung. Jadi ya melatih mentalnya bagus. Oke monggo, ini ada yang lewat lagi tuh. Jadi di sini juga selain melatih mental ya berjemur juga sekalian apa itu? Kadang di sini di bawah itu juga gacor loh teman-teman. Jadi di sini nanti nih, kalau kita tahu yang gacor itu mentalnya masih pasti bagus. Ini udah mulai hangat di badan nih teman-teman. Burungnya nanti aja dimasukkan nih, kita sementara selesai sampai di sini dulu ya teman-teman. Video kita tentang berjemur burung perkutut lokal warna, lokal katuranggan, cara gacoran. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.